Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Aceh Akang Capuy. Kali ini akan membuat video bagaimana cara memindahkan tulisan yang ada di koran, buku dan lain-lain ke HP Android menjadi dokumen ya, tanpa kita ketik. Kita download aplikasinya di kolom deskripsi di bawah. Kemudian kita install. Nah, ini seperti ini. Kemudian setelah itu kita pilih language dan kita download language yang kita inginkan atau bahasa yang kita inginkan, seperti Indonesia, karena Aceh Kang Capo ini orang Indonesia. Jadi kita download dulu language Indonesia, karena berbasis yang akan Kang Capo pindahin ini adalah Indonesia. Kita download ya. Kemudian di sini ada dua tanda panah. Yang pertama itu ada gambar galeri. Jadi kalau kita punya fotonya atau kita punya teks berupa foto, itu langsung kita klik aja di sini ya. Kemudian kalau yang satunya tadi itu untuk kita foto. Jadi kita belum punya foto dari teks tersebut. Nah, kali ini akan capai akan foto koran. Kita foto teks dari koran ini. Koran tentang bola ya, Super Bowl, Messi siap tempur. Kemudian kita foto dan klik OK. Ada dia loading. Nah, di sini kita klik langsung saja go it. Nah, di sini kita krat mana yang teks kita akan ini ya, kita akan jadikan dokumen. Jadi harus pas dengan teksnya. Jangan sampai belantang-belentong. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan teksnya, kemudian crop. Klik tanda panah warna biru di bawah tadi. Kemudian kita pilih teksnya itu Indonesia. Karena kita sudah download Indonesian ya. Karena teksnya juga berupa Indonesia. Kemudian kita tunggu. Dia akan memproses ya. Itu menjadi warna hitam putih. Kemudian proses itu akan memakan waktu sekitar 15-20 detik ya. Itu ngikutin persentase yang ada di video ini. Kita tunggu. Teks sudah mencapai 82%. Jadi sampai 100% ya. Jadi ini bisa, misalkan kita punya proposal, kita foto dan kita jadikan tulisan, atau kita punya data yang sudah dijadikan sebuah teks buku. Jadi kita langsung bisa jadikan dokumen. Nah, selesai kita klik OK. Jadi kita sebelum menjadikan dokumen, kita lihat koreksi dulu teksnya. Takut ada yang salah ya, karena setiap aplikasi pasti mempunyai kelemahan atau tidak akurasi 100% ya. Jadi harus kita lihat dulu tulisan-tulisannya, baru kita nanti jadikan dokumen. Nah, untuk koran ini karena berbahasanya ada Inggris, jadi ya seperti itu akan menjadi warna merah. Tapi tenang, saat kita jadikan dokumen dia akan hitam semua ya, jadi nggak perlu ubah warnanya. Itu karena awal mulanya bahasa Inggris atau kalimat yang terputus. Kalau di koran itu ada misalkan menghadapi, dia di space-nya menghadap, terus kasih tanda strip, P-nya itu ada di bawah seperti itu. Jadi dia akan menjadi warna merah. Kemudian kita selesaikan ya. Kita save dulu teks ini. Save sukses. Kemudian kita klik lagi dan kita klik semua ya, tekankan, klik semua. Kemudian kita copy. Ya, kita copy tuh yang ada ikonnya tadi ya. Kemudian kita copy, kita buka Word Office, di mana setiap HP memiliki Word Office. Ya, kalau tidak punya bisa download di Play Store Word Office-nya, WPS Office maksud kami. Nah, kemudian kita lewatkan saja ya. Kita nggak masuk dengan akun ataupun Facebook. Kita klik nanti. Kemudian kita tanda plus, kita cari dokumen baru. Nah, di sini ada tanda plus, langsung kita klik dan kita tekan, kemudian pencet tempel atau paste ya. Nah, di sini sudah jadi berupa teks yang tadi tulisan merah pun tidak ada ya, karena itu
akibat dari tadi kita foto, karena kita scan, maksud kami foto scan ya, karena foto scan ini memiliki kekurangan, atau teks yang dari aplikasi tadi itu memiliki kekurangan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar teliti, jangan langsung main kopas-kopas saja ya. Kemudian kita save file ini menjadikan dokumen, kita simpan. Dia akan minta daftar, kita lewatkan saja. Kemudian kita klik dokumen saya dan kita simpan. Nah, seperti ini ya, selesai menyimpan. Kita tes, kita lihat di manager file atau pengelolaan file kita. Kemudian kita klik dokumen, masih belum keluar, masih proses, kita hapus dulu. Nah, kemudian kita klik lagi, kita ke semua file, kita ke dokumen. Nah, di sini 4% yang dari 4% maksud kami, 4%. Nah, di sini ada di bawah karena saya belum mengurutkan, terbaru paling atas. Jadi telah selesai gimana cara memindahkan tulisan pada buku atau koran dan lain-lain itu menjadi teks dokumen. Terima kasih.